Upacara pisah sambut Kapolda Kepri ditandai dengan penyerahan pataka Polda Kepri oleh pejabat lama Irjen Didit Wijanardi kepada pejabat baru Irjen Pol Andep Budi Revianto. Acara pisah sambut ini diikuti oleh pejabat utama Polda Kepri dan seluruh personel kepolisian di lingkungan Polda Kepulauan Riau. Usai upacara, Irjen Didit Wijanardi yang akan mengisi jabatan baru sebagai widyaswara utama Sespim Lemdiklat Polri di Mabes Polri menyampaikan rasa terima kasih serta meminta kepada semua pihak untuk tetap mendukung Irjen Pol Andep Budi Revianto sebagai Kapolda baru. Dukunglah Pak Kapolda ini dalam menjalankan tugas pokoknya. Lebih daripada apa yang sudah diberikan kepada saya, itu harapan saya. Dan juga doakan saya senantiasa sehat. Didit juga berpesan agar tugas-tugas yang ditinggalkan semasa menjabat sebagai Kapolda Kepri dapat dilanjutkan oleh Irjen Pol Andep Budi Revianto selaku Kapolda Kepri yang baru. Tim Liputan Diamond TV melaporkan dari Batam, Kepulauan Riau.